sudah check-in tadi bawa santri ini naik Sindo, tapi sudah terlambat. Aturnya jam 7 berangkat. Jadi 8.30 jadi berangkat jadinya. Ini buat santri jalan-jalan ke Singapura nih. Yang wisuda kita bawa jalan-jalan ke Singapura. Ini pelabuhan internasional Kupang sekarang. Senang memboarding masuk nih, masuk. Ayo masuk, masuk semua. Masuk. Masuk. Nah, ini masuk ke dalam nih. Ada 14 orang enggak masalah. Kita masuk ya. Waiting room nih, semua alhamdulillah sudah masuk ke melewati imigrasi itu. Imigrasi, alhamdulillah, tinggal nunggu ferry aja lagi. Nah, berangkat pukul 8.30. Nah, ini sedang menuju ke ferry kami. Tiketnya Sindo, tapi dijoinkan dengan Batam Pass. Ini ada 14 orang, insya Allah, alhamdulillah ini berangkat ke Singapura. Nah, kita naik kapal ya. Ini yang di sebelah kanan, yang 9. Ini yang di depan nih, kami juga dapat di depan semua nih. Saya udah dalam peri nih kak, ada pesan suara baru saya buka. Jadi kita berangkat lagi ya. Majesty Glory. Ini di Harbour Front kita nih. Ini santuk ini. Udah mulai rame Singapura nih, udah seperti yang kemarin. Ayo kita naik ini tadi. Kita masuk ke imigrasi ya. Kita masuk. Jadi yang perempuan masuk sini, perempuan semua. Nanti laki-laki, satu laki-laki lagi. Hujan nih, jadi tidak bisa foto maksimal nih di ini besar studio. Ini orang rame-rame nih, kayaknya satu guide tour ini. Kita ke sana jalan. Cari mana yang anak santri itu. Kita balik ke tempat lain. Ramai orang nih datang nih. Dari Indonesia nih rata-rata nih. Hah? Orang Indonesia rata-rata sudah. Kita pergi tempat lain lagi ya. Ini masuk terowongan jalannya ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 jalur nih ya. Betul. 5 jalur. Tapi kelajuannya tetap 80. 80 ya, tak boleh lebih ya. Di sini ada yang ada itu, kalau di Malaysia tak ada saya. Enggak. Tak ada, sini aja. Ya, kameranya banyak. 80 km per jam nih, tak boleh lebih. Nih, kiri kanan laut nih, jadi di bawah laut kita sekarang nih. Betul. Masalah. Betul kata dia, Jawa, Jewel. Tempat air terjun. Bapak parking kat sini. Ah, ni orang ni dah turun ni.
Ada nombor? Itu Pak Fan. Ya, yang ini? Iya. Yeah. Betul? Betul. Oh, ingat dia punya nombor ya? Iya. Yeah. Nah. Ya, kita tukun ya. Yeah. Tempat air terjunnya. Jadi kita lihat nanti. Kita sudah parking. Kita tunggu van ini keluar nih, bawa anak santri. Ngajar anak santri ini kita bawa ke Jewel nih. Jadi untuk hari ini kita tur ke Singapura ini sudah selesai. Kita sambung nanti besok lagi. Besok kita masuk ke Merlion Park. Besok kita masuk ke Merlion Park, salah. Sampai kita nih ke air terjunnya. Jadi ikon Singapura ini ya macam biasa aja dibuat gitu, bukan yang seperti yang ada di Indonesia kan alami. Kalau sini tidak, mereka desain. Ini tempat parkir katanya. Ini mall ini. Nah, itu mall, mall. Nah, ini mall semua nih ya. Tapi di desain sini. Ada kereta apinya. Barang lagi naik ke arah haji. Lebih dekat lagi. Ada jembatan kaca tu. Tu tengok. Nah, lanjutkan lagi ke sini nih. Di atas ada lagi fotonya nih, banyak nih. Ke atas sekali. Naik apa? Naik jembatan kaca tadi. Kita turun ini supaya lebih dekat dengan air terjunnya. Update safe. Nah, ini itu tukar tambah iPhone di sini. Boleh. Ini santri ini. Jadi di atas mall, di bawah mall nih ya. Kita dari bawah tadi kan dari atas nih. Nah, kita dari bawah. Oh, air terjunnya masalah. Itu masih ada lagi di bawah ini lagi nih. Di bawah masih ada lagi. Coba di bawah masih ada lagi. Macam ingat di Lembah Arau. Lembah Arau di Sumatera Barat. Ramai orang yang datang. Karena tiga-tiga tanya lagi tuh nampak tuh. Jadi kita tengok di dalam ya. Dia ada macam kuah dia, apakah gua dibuatnya lubang nih. Dia airnya dari atas turun langsung ke bawah nih. Makanya di dikelilingi ini. Jadi desain betul-betul seperti alami. Kita kelilingi ini air terjunnya nih. Jadi saya ulangi lagi, ini pokok-pokok kayu nih, tapi di sebelah ini mall semua. Ini mall. Waduh, itu mall itu, karena mall. Ini lah terasa airnya terasa. Banyak orang foto-foto nih. Kita aja nggak ada foto-foto. Tadi kita di sana. Tadi kita di sana. Kita kelilingi. Ini mall lagi nih. Ini pintu mall lagi, boarding gate.
Tengok tuh. Jadi di belakangnya seolah-olah ini alami, tapi dibuat semua, didesain semuanya. Macam-macam ragam orang sana nih, dari India, China, Melayu, ada sini semuanya. Ini pintu mall lagi nih, oh, sampai ke atas sana. Ya, ya, ya. Terasa ada sini lagi, ya. Kita telepon. Dah sampai kita ke ujung ni, dah kita keliling ini supaya tak penasaran. Mau foto-foto orang semuanya kita ya, ngambil gambar. Inilah kalau turun ke bawah ni, mau lagi ni. Ini ada tangga ke bawah. Ini mall lagi di tempat sok. Mall sok B1, B2. Dah sampai kita di tempat tujuan. Semula. Ya. Ini kamera jalan sendiri dia. Dia memantau orang dia jalan sendiri. Kita tengok dia depan. Polis ni lihat ni. Dia kamera macam robot. Dia tahu ke mana kamera dia pergi ni. Dia jalan terus memantau keadaan mobil-mobil yang parking ni berapa lama. Dia tengok kalau lama kena denda. Dia pantau ni. Jadi kamera berjalan robot lah. Solat di masjid ini, masjid di Yunus ni, lupa tadi namanya apa. Langsung kita ke tempat istirahat dulu sebentar. Welcome to Yunus Spring. Ini tempatnya 149, itu kita ke 147. Begini kalau di Singapura tinggal pakai flat-flat, ini tinggi rumahnya. Sudah ke warung. Karena tanah terbatas di sini. Mari kita jalan ke tempat tujuan. Ya. Welcome. Ambil parkir di sini, depan-depan sini aja, enggak ada tempat garasi, enggak ada. Sini parkirnya. Dia diletak gitu aja. Macam di Batam lah, di Batam itu juga depan rumah aja parkirnya, ada depan rumah ini tidak. Mobilnya bersih-bersih nih, itu tengok nih bannya. Enggak ada yang kotor. Karena jalannya bersih. Enggak ada pasir tanahnya. Walaupun hujan datang, ini enggak ada pasir, enggak berlumut, enggak berlumpur deh. Jadi air turun langsung ke tempat pembuangan.